Model gaya Lesti kejora banjir hujata dari para netizen. Umi Titi ibunda dari Abizal langsung pasang badan belain istri Rizky Bilar. Seperti yang diketahui, pedangdut Lesti Kejora lagi-lagi menuai kritik pedas dari netizen. Kali ini, gaya hijab Lesti dianggap kurang etis. Hal ini bermula saat Lesti memamerkan potret selfie dirinya bersama Muahid Suwandahara. Dalam potret tersebut, Lesti tampil cantik dengan makeup natural. Istri Rizky Bilar itu memadukan atasan hijau dengan hijab warna krem. Ia pun tampil fresh dengan gaya hijab turban. Tidak banyak kata yang ditulis Lesti di bagian keterangan foto. Ia hanya memberikan sebuah emoji hati warna putih. Kendati demikian, potret Lesti langsung mencuri perhatian. Meski baru diunggah, ribuan komentar netizen langsung membanjiri unggahan Lesti. Tidak sedikit netizen yang menyoroti gaya hijab ibu satu anak itu. Menurut sebagian netizen, gaya hijab yang dipakai Lesti kurang etis. Pasalnya, sebagian telinga Lesti terekspos di depan kamera. Mereka pun beramai-ramai memperingatkan Lesti soal aurat. Entahlah. Heran aja sama artis zaman-zaman sekarang. Pakai jilbab pada sesuka hati. Orang-orang cerdas harusnya tahu pakai jilbab yang benar, sindir akun Cair Larry. Sadar nggak ya kalau aurat kali ada yang kelihatan tuh? Maaf hanya mengingatkan, balas akun Sofina77. KL belum siap tuh pakai jilbab, gak usah maksain. Daripada pakai tapi BGTU, kuping kain aurat. Tapi demi maukmer anting jadi begitu pakai jilbabnya, timpal akun Muli695. Bunda Lesti sedikit koreksi ya, karena kita sama-sama manusia pakai kelebihan dan kekurangan itu. Bunda Lesti kelihatannya memang berjilbab tapi kok itu telingan gak ketutup, padahal itu juga aurat bunda. Sahut akun Adni2323 mengingatkan. Telinga dan leher bagian dari aurat dede sayang, lebih tertutup lagi ya pakai kerudungnya, komentar akun Noer High City. Hijabnya makin kesana haha, tambah akun Arsilau. Kemudian kabar selanjutnya, pedangdut Lesti Kejora memiliki hubungan yang begitu erat dengan sang ayah, Endang Mulyana. Sejak awal jajaki dunia hiburan, sosok Endang nyaris tak pernah absen menemani buah hati tercintanya. Begitu pula saat Lesti sempat mendapatkan perlakuan kasar dari Rizky Bilar, orang yang muncul temani sang artis adalah Endang Mulyana. Kendati demikian, tak heran jika Lesti memiliki banyak momen dengan ayahnya. Hal ini tampak dari unggahan terbaru Lesti di laman Instagram pribadinya. Ia masih menyimpan kenangan manjanya bareng sang ayah yang kemudian ia pamerkan di momen ulang tahun Endang Mulyana. Lesti digendong manja sang ayah di sebuah sawah. Ia tertawa begitu renyah seakan tak ada beban apapun. Sedang pada selidik kedua ia perlihatkan kembali momen umrah bareng sang ayah dengan wajah tanpa polesan makeup. Lewat unggahan ini pula, Lesti tak lupa tuliskan doa mulia untuk sang ayah.